keadaan yang kita hadapi sebenarnya akan kita dapatkan solusinya kalau kita mau kembali kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi tadi ketika Nabi mengatakan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang banyak juga bertaubat. Nabi bersabda di dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fil yaumi. Nabi bersabda wallahi demi Allah. Nabi sampai sumpah wallahi demi Allah. Ini sesungguhnya aku kata Nabi la astaghfirullah fil yaum, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari aksar min sab'i marrah, lebih banyak dari 70 lebih dari 70 kali. Kalau kita pikir-pikir, Nabi itu orang yang dijaga dan mustahil bagi seorang Nabi melakukan kesalahan, apalagi dosa. Tapi Nabi mengajar kepada kita bagaimana ini loh, kalau saya yang tidak punya dosa, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Istighfar itu habis sholat paling, habis selesai sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Habis sholat zuhur itu juga 3 kali. Kita itu 5 sholat kali 3 baru 15 kali. Masih banyak istighfarnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi yang tidak punya dosa mengajarkan kepada kita, kita ini yang punya banyak dosa seharusnya apa? Banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini manusia yang berlumuran dengan dosa. Setiap menit kita ada aja dosa yang kita lakukan. Suuzon, prasangka buruk sama orang, iri dengki sama nikmat yang didapatkan sama tetangga. Kadang-kadang kita lihat orang di jalanan, orang gak ada dosa, gak salah, kita katain, kita hina dia, ini orang seperti ini, itu sudah dosa. Ada banyak dosa yang tidak kita sadari, tapi kita masih aja merasa diri kita ini suci. Kita merasa diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengajarkan kalau saya tidak punya dosa, beristighfar kepada Allah 70 kali, seharusnya kalian beristighfar lebih dari 70 kali. Jadi di dalam hadis ini Nabi cuma mengajarkan kepada kita, saya ini beristighfar lebih dari 70 kali. Nah nanti di dalam hadis yang lain baru Nabi sebutkan apa faedah dan manfaat kalau kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'abdan adzaba dzamban. Ada seorang hamba, dia sudah melakukan satu dosa. Kemudian dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, adzabtu dzamban faghfir. Ya Allah, aku sudah melakukan satu dosa, tolong Kau ampuni ya Allah. Kira-kira diampuni enggak sama Allah Subhanahu wa taala seorang hamba ingin kembali kepada Allah dan ingin memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfir dzamba wa ya'budu bihi. Kata Allah, ini hamba yang berbuat dosa, dia tahu kalau Allah Tuhannya itu menerima taubat orang yang mau kembali. Maka ketika ia kembali kepada Allah, ghafartu lahu dzamba, Aku ampuni dosanya ketika dia mau kembali. Jadi siapapun dia, kalau dia beriman kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, dia melakukan satu dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan di dalam hadis dikatakan, ya abdi innaka ma da'awtani wa
dihabiskan oleh orang-orang. Ada satu cerita di zaman Nabi Isa, diriwayatkan oleh Wahb Uheb bin Nurwan, seorang ulama sufi, di dalam kitab Sifatus Sofwah karangan Ibn Jauzi. Beliau bercerita bahwa di zaman Nabi Isa ada seorang perompak, perampok dan pembunuh. Jadi dia seorang kalau kita sekarang kita nyebutnya bajing loncat. Jadi dia merampok sekaligus karena pembunuh. Tidak segan-segan dia melukai dan sudah banyak yang jadi korbannya. Sehingga pada suatu hari dia sedang di rumah, dia melihat Nabi Isa sedang berjalan dengan sahabat Nabi Isa. Seorang yang membela Nabi Isa dan kedudukannya pun sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam hatinya kecintaan untuk bertaubat, keinginan untuk bertaubat. Ketika dia lihat Nabi Isa berjalan dengan sahabatnya yang membela Nabi Isa tersebut, dia berkata, ya Allah, Nabi Isa ini adalah kekasihmu, nabimu, utusanmu, dan yang berjalan bersamanya adalah orang yang setia membela Nabi Isa tersebut, yang mendapatkan kedudukan yang tinggi. Siapa aku ini, ya Allah? Aku ini adalah orang yang selalu berlaku dosa. Kemarin-kemarin aku merampok, aku membunuh orang. Akhirnya dia ingin mengejar Nabi Isa dan sahabat Nabi Isa. Dia kejar. Setelah dekat, kemudian tiba-tiba ia berhenti. Ia gak berani jalan bareng-bareng Nabi Isa dan sahabat Nabi Isa. Ia katakan di dalam hatinya, bagaimana bisa berjalan bersama orang-orang yang suci ini, orang-orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berkat penyesalan yang tinggi ini dan ia mengakui semua dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Isa. Namun sebelum wahyu itu sampai kepada Nabi Isa, sahabat Nabi Isa yang tadinya ialah orang yang sangat dicintai Allah, termasuk orang yang kedudukannya tinggi, ia melirik kepada orang yang di belakangnya tadi, seorang pendosa. Di dalam hatinya ia berkata, oh ini orang adalah orang yang selalu melakukan dosa, merampok, membunuh. Ia tidak segan-segan melakukan suatu kesalahan, tidak pernah bertobat. Ia cacimaki di dalam hatinya, ia remehkan orang ini. Orang yang tadi sebaliknya, ia menganggap Nabi Isa dan sahabatnya Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Ia menyesal sudah melakukan semua dosa. Ia mengakui semua kesalahannya. Dan akhirnya Allah turunkan wahyu kepada Nabi Isa. Wahai Isa, kata Allah, perintahkan kepada dua orang itu. Siapa? Para sahabatnya Nabi Isa dan seorang penjahat yang baru mengobatnya. Perintahkan kepada kedua-duanya untuk memulai amalan mereka dari nol lagi. Si perampok, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima taubatnya, ia memulai amalannya dari nol lagi dan kesalahannya sudah dilupakan oleh Allah. Adapun tadi sahabat Nabi Isa yang tadinya ia dekat kepada Allah, banyak pahalanya karena di hatinya ada buruk sangka, meremehkan orang lain, akhirnya Allah juga perintahkan suruh dia melakukan amal dari nol lagi. Kenapa? Karena ia meremehkan orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan penyesalan yang sangat tinggi, dengan mengakui segala kesalahan dan dosanya, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, syarat bertaubat itu cuma tiga. Kalau kita mau taubat kita diterima oleh Allah, maka lakukan tiga ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat kita. Kata para ulama, yang pertama, an-nadam, ini yang pertama.
menyesali kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan. Kedua, al-ikhlas. Dia mencabut dari perihal tersebut. Karena kalau misalkan ada orang menyesal, dia berumpama dia minum minuman keras. Di dalam hatinya itu tidak terima dia minum. Dia menyesal, tapi masih diminum. Tapi masih diminum, maka tobatnya tidak terima. Karena pada saat dia bertobat, dia masih dalam keadaan bermaksiat. Kata para ulama, harus dia cabut dulu itu maksiat, dia sesali. Kemudian yang ketiga, al-azam alla yaudza ilaih. Dia bertekad bulat di dalam hatinya untuk tidak kembali pada hal tersebut. Kalau sudah terkumpul tiga hal ini, menyesal, mencabut maksiat, kemudian bertekad bulat untuk tidak kembali pada maksiat tersebut, maka dosa apapun yang pernah ia lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, saya tambahkan dari syarat yang keempat, yaitu apabila kesalahan atau dosanya berkaitan dengan hak-hak manusia, maka syaratnya tambah satu, yaitu mengembalikan kedzaliman tersebut. Kalau bentuknya uang, dia pernah zalim, dia pernah mencuri, dia pernah mengambil harta orang lain, maka kembalikan harta tersebut, baru selesaikan tiga syarat yang tadi disebutkan, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang terakhir, saya akan kalau kita bertaubat, apa yang kita dapatkan? Ganjaran apa kira-kira yang akan kita dapatkan? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tertera di dalam kitab Musnad Ahmad, Al-Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang menekuni istighfar, melazimi istighfar, membaca istighfar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'allahu lahu min kulli dhikrin makhraja. Allah akan menjadikan setiap permasalahannya akan ada solusi. Allah jadikan istighfar tersebut penyebab solusi dari setiap permasalahannya. Kemudian tidak cukup di situ, kata Nabi, wa min kulli hammin faraja. Setiap ada hal-hal yang buat dia berpikir keras, supaya orang manusia biasanya berpikir rezeki besok apa, besok ini kira-kira makan apa, dapat mungkin apa enggak besok. Nah, itu kan hak pikiran setiap manusia masih berpikir. Kalau dia mau beristighfar, Allah akan jadikan setiap apa saja yang membuatnya berpikir keras, Allah jadikan ada solusinya dan ada jalan keluar. Kemudian yang ketiga, Rasulullah waradahu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Jadi tiga hal ini yang kita dapatkan kalau kita rajin beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sengaja memilih tema meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang tepat waktunya. Ketika kita berada tadi seperti saya katakan di awal dan di akhir, kita usahakan selalu kita isi dengan kebaikan, dan mudah-mudahan kita mengisi kebaikan di awal dan di akhir, Allah tutupi apa yang ada di antara awal dan akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan ke depan insyaallah di masjid yang megah ini dengan penduduk yang semuanya muslim, kita akan tekunkan lagi dan kita akan buat acara yang seperti ini lebih rutin lagi insyaallah. Kita adakan acara-acara majlis-majlis taklim yang lebih rutin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini semua dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua penyakit-penyakit kita, penyakit orang tua kita, penyakit orang-orang yang hadir pada malam hari ini, dan penyakit orang-orang yang tidak hadir pula dalam pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita doakan juga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat perkumpulan kita ini, Allah
dan tekun di dalam menghadiri majlis-majlis taklim dan mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang baik yang ada di hati kita. Semoga Allah kabulkan semua harapan-harapan kita dengan niat ini dan semua niat-niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Selanjutnya, untuk tilawah Muhammad Jabutra, Ahmad Jaya.